Para kandidat calon presiden akan kembali bertemu untuk adu gagasan dalam debat putaran ketiga Pilpres 2024 yang akan digelar pada Minggu, 7 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah melakukan persiapan jelang kegiatan debat tersebut. Seperti penetapan 11 panelis, moderator, dan yang terbaru adalah pengembangan tema. Untuk diketahui, tema debat ketiga ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. KPU kemudian menambah dua subtema yakni globalisasi dari pengembangan tema hubungan internasional, dan politik luar negeri untuk memperluas tema geopolitik. Komisioner KPU RI August Melas dalam keterangan pada Rabu, 3 Januari 2024, mengatakan, tak ada perbedaan format termasuk desain panggung dalam debat kali ini. Meski ada penambahan subtema debat, August memastikan hal tersebut tak akan mengubah alur. Durasi debat tetap sama yakni 150 menit yang dibagi menjadi 120 menit on air, dan 30 menit jeda iklan. Berbeda dengan sebelumnya, debat kali ini akan berlokasi di Istora Senayan.